tiga sisi official. Hari ini hari Rabu tanggal 4 September. Ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa gowes, guys. Insya Allah saya akan menuju destinasi wisata yang ada di Kerucil, tempatnya Kali Pedati, air terjun Kali Pedati, guys. Dan saat ini saya sudah sampai di desa Patemon. Dan ini saya sudah sampai di desa, mana ini ya, desa Satrian. Akan memasuki desa Satrian atau desa Berani Wetan, guys. Dan ini saya mengarah ke selatan. Oke, saksikan kejutannya hanya di Trisisi Official. Ini saya lepas dari arah desa Condong dan mengarah ke desa Betek, guys. Ini bisa kita lihat jalannya sudah mulai menanjak dari Condong menuju Betek, guys. Oke, untuk cuaca hari ini sangat cerah. Ini adalah wisata kampung kita. Dan saat ini saya sudah sampai di hutan mahoni yang berada di desa Condong, guys. Alhamdulillah. Oke, bentar lagi ini jalannya menurun, guys. Ini sudah mulai menurun jalannya. Hanya nanjak terus ini, guys. Hanya nanjak, guys. Oke, dan ini jalannya nanjak terus, guys. Dan saya tepatnya sudah berada di desa Betek. Oke, gimana kabar kalian, sobat Trisisi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu jaga kesehatan, ya guys, karena kesehatan sangatlah berharga, karena tanpa badan kita sehat, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun, guys. Maka dari itu sepatutnya kita untuk menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, guys. Masya Allah. Dan ini bentar lagi saya akan memasuki tanjakan desa Betek yang sangat lengket, guys, tanjakannya.
nanjak terus. Rekek. Dan alhamdulillah saya sudah sampai di rest area Desa Betek, guys. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Ini nanti ada pertigaan yang ke arah Krucil sama ke arah Tiris. Nah, nanti kita ambil yang ke arah kiri ke arah Krucil, guys. Oke, ini ketemu jalan yang nanjak lagi. Barusan dapat bonus lumayan panjang, jalan datarnya ini nanjak lagi. Oke, dan ini saya akan mengambil arah yang ke arah kiri ke Desa Krucil. Sementara yang lurus ini ke arah Desa Tiris, guys. Dapat bonus jalan yang menurun, guys, sebelum memasuki Desa Krucil. Jalannya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi habis ketemu turunan barusan. Subhanallah. Siap berpegel-pegel ria, guys. Ini saya sudah berada di Desa Krucil, ini istirahat sejenak, guys. Beli air putih, air mineral, dan snack. Oke, dan bentar lagi saya akan lanjut menuju air terjun Kalipedati di daerah Desa Kalianan tepatnya, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, guys. Oke, gimana keseruan goes kali ini? Saksikan hanya di Trisisi Official. Dan ini bentar lagi hampir sampai di pertigaan ke arah Bermi dan ke arah Desa Kalianan, guys, tepatnya di patung Garuda.
Desa Wangkal guys, ke Desa Kerobungan yang kemarin saya lewat dari arah Wangkal menuju Kerobungan guys. Dan ini yang mengarah ke Desa Kalianan. Kita mengarah ke Desa Kalianan guys, ke arah air terjun Kali Pedati, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo guys. Jalannya di cerabat. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, pemandangannya. Dan update untuk cuaca hari ini sudah sedikit mendung, berawan guys, mendung. Jadi cuaca sangat sahdu, sangat mendukung untuk aktivitas goes, dan tidak panas guys tentunya. Gubis guys, jalannya rabat tapi sudah mulai gundul dan kelihatan batunya. Di Desa Kalianan guys, Desa Kalianan. Masya Allah, Tabarakallah, pemandangannya bukit ini guys. Insyaallah, Tabarakallah, pemandangannya guys. Rambu, ini yang belok kanan ke Desa Kalianan, desa atau wisata Kali Pedati Batu Ampal. Belokkan ke sini guys. As. Ini saya bentar lagi sudah mau sampai di air terjun Kali Pedati guys. Saya sudah sampai di desa mana ya, Kalianan, dusun Watu Panjang kalau tidak salah guys. Ini jalannya menurun, jadi cerabat, cuman ada sebagian yang lepas, jadi lebih baik saya tuntun sepedanya karena berpasir guys, takut kepleset. Dan cuaca hari ini mendung. Mudah-mudahan saya bisa sampai di air terjun Kali Pedati guys. Mudah-mudahan guys, insya Allah. Oke, saksikan kelanjutan videonya hanya di Trisisi Official. Sudah sampai di sungai yang dari arah aliran air terjun Kali Pedati guys. Nanti dari jembatan ini kita belok kanan, di situ ada plangnya, air terjun Kali Pedati. Masya Allah, cuacanya mendung. Oke, kita lanjut guys. Dan tadi itu guys, dari sana ini kita melewati jalan setapak. Jalan setapaknya sudah berbatu, sudah ada makadamnya. Ini kita akan terus mengarah ke arah, tidak tahu nih ke arah mana ini guys. Yang jelas ini ke arah air terjun Kali Pedati, menurut informasi warga sekitar yang sudah saya tanyakan barusan guys. Oke, saksikan kelanjutannya hanya di Trisisi Official. Air sungainya sangat jernih sekali guys, Masya Allah, Tabarakallah. Dan juga banyak batuan besar. Oke, kita lanjut lagi. Sudah sampai, hampir sampai di air terjun Kali Pedati guys. Ini melewati selokan air
dan juga fasilitas PLTMH Kelompok Maju Jaya Desa Plaosan. Jadi dari mungkin dari bantuan dari PT POMI Python Energy guys. Pembangkit listrik tenaga air. Masya Allah, airnya sangat jernih guys. Oke, kita lanjut lagi. Oke, dan view di sini masya Allah dikelilingi bukit guys dan pepohonan kopi. Masya Allah. Akan meniti anak tangga ini dari karet ban luar bekas bannya mobil ini guys. Oke, kita akan naik. Ini akan saya matikan dulu HP-nya guys. Perkebunan kopi yang sangat rimbun sekali guys. Sangat rimbun sekali masya Allah. Tabarakallah. Melewati perkebunan kopi yang sangat rimbun sekali dan ada pohon besar guys. Assalamualaikum. Masya Allah. Dan di depan ini sudah mulai kelihatan guys batu-batu yang nempel di atas bukit. Masya Allah. Assalamualaikum. Dan alhamdulillah akhirnya saya sudah sampai di lokasi tujuan yaitu air terjun Kali Pedati yang berada di desa Plaosan ya, Plaosan. Ini akses jalannya jalan setapak Makadam. Dan ini saya sudah sampai di lokasi air terjun Kali Pedati guys. Di sini ada gazebo, namun kondisinya sudah rusak dan perlu diperbaiki. Masya Allah. Dan itu di depan air terjunnya sudah kelihatan guys. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, dan alhamdulillah ini saya sudah sampai di lokasi air terjun Kali Pedati guys. Dan ini bisa kita lihat background di belakang saya. Dan bisa kita lihat background di belakang saya ini adalah air terjun Kali Pedati guys. Masya Allah, tabarakallah.
Mantap. Cukup sekian dulu vlog hari ini, baik vlog hari ini tanggal 4 September 2024. Vlog kali ini sangat berkesan sekali buat saya, guys. Ini alhamdulillah bisa keturutan, bisa kesampaian, dan bisa sampai di lokasi air terjun yang sangat indah sekali ini, guys, dan patut kita kunjungi. Dan saya juga barusan sudah mencoba mandi. Ini masih sedikit basah baju dan padding saya. Dingin sekali airnya, Masya Allah, tabarakallah. Oke, sampai jumpa di video vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.